Syifa udah banyak merasakan kesulitan hidup bersama aku. Gimana aku bisa diem aja, Bu? Aku harus cari Syifa. Aku gak mau dia kesusahan. Udah, kamu jangan berpikir yang enggak-enggak. Jaga saja kondisi badan kamu, biar selamat. Juga ini, jabang bayi di perutmu harus tetap hidup. Saya akan cari tahu tentang anakmu. Saya juga kenal seseorang, dia pasti bisa menemukan anakmu. Kamu tenang aja, ya. Dia seorang lelaki yang baik. Dulu saya jadi pengasuhnya ketika dia masih kecil. Seharusnya saya juga jadi pengasuh anaknya sekarang. Kamu tetap di sini ya, berdoa agar anak kamu baik-baik saja, ya. Papa! Kenapa sayang? Pak Kenzo, Pak! Kenzo kenapa sayang? Yaudah, kita ke kamar Kenzo ya. Kamu teriak-teriaknya begitu, kamu kenapa? Sekarang aku udah gak bisa jalan lagi, Pak. Kenzo, dengerin Papa. Kenzo cuman belum bisa jalan sekarang. Nanti Kenzo akan bisa jalan. Kenzo cuma butuh istirahat biar kaki Kenzo kuat. Kenzo percayakan sama Papa. Iya. Jangan teriak-teriak kayak gitu lagi ya. Kalau Kenzo nangis, Papa juga ikutan sedih. Alika, lebih baik kita keluar ya sayang. Biar Papa kamu yang menenangkan Kenzo. Ayo. Iya Tante. Gak usah nangis lagi.